Ini namanya fresh mix, teman-teman. Selamat sore teman-teman, kembali lagi di galeri jajan yang kita gitu, teman. Sekarang kita masih di Kisada Kota Pontianak, teman-teman. Tepatnya di Jalan Chandra Midi nih, teman-teman. Pengen tepatnya di depan ayam Pak Usu nih, teman-teman. Untuk cuaca hari ini cerah banget nih, teman-teman. Ramai lalu lintasnya. Kalau ke sana arah ke Pancasila, teman-teman. Di belakang kita nih, teman-teman, ada kedai. Itu dia fresh mail, teman-teman. Oke, kita langsung aja kita order sama abangnya. Ulang, Bang, belum sempat, Bang. Nah, ini teman menunya. Nah, ini kita pesan kopi koko banana satu sama Thai cocoa. Oke. Ini kita bikinnya apa dulu, Bang? Kita bikin yang koko banana. Koko banana. Minuman, Bu. Kita bikin yang apa dulu, Bang? Ya, kita bikin Thai cocoa dulu, Bang. Thai cocoa dulu. Iya. Pertama kita tuang susunya. Ini ada gelas takarnya, Mas, ya? Nah, seperti ini, Mas. Tuang sampai garis paling bawah. Nah, oh gitu. Nah, kemudian gula, Mas. Gua kasih gula juga ya, Bang, ya? Iya, gulanya 1 sendok makan. Nah, sebelumnya kenal abang siapa nih? Saya dengan Daeng. Daeng, iya. Keren juga nih. Nah, ini ada sasetannya, Mas. Dari bubuknya asli, dari pusat, iya, itu di Jakarta. Ini usaha sendiri, Bang? Ini usaha bersama, Mas. Sama-sama. Nah, itu kemudian gitu. Saya juga. Oh gitu. Udah lama, Bang, buka nih, Bang? Alhamdulillah baru, Mas. Baru. Baru sama hari ini hari kedua. Hari kedua, ya? Iya. Hari kedua, ya. Seperti ini airnya di atas garis kedua. Garis kedua. Ini branches, Bang, ya? Ya? Ini branches nih, ya? Iya, bisa dibilang seperti itu, Mas. Untuk modal awalnya berapa, Bang? Kita modal awal itu ditawarkan dari pusat kurang lebih 50-an, Mas, sama gerobak. Sama gerobak, berapa? 50-an sama gerobak. Oh, gitu. Nah, sama bahan-bahan, sama cup, sama semua. Jadi sila itu 50-an itu udah awal modal. Sama ini, Mas. Oh, murah. Gitu. Dari pusat aku. Selesai pembuangnya sudah jadi, nanti tinggal kita seduh. Nah, yang kedua kita buat koko banana. Koko banana, ya? Iya. Ya, tadi Thai cocoa. Nah, sekarang kita buat koko banana. Ini sama, Bang, ya? Tadi buatnya, Bang, ya? Ini gelasnya kita beda-beda nih, Bang. Beda-beda, kan? Iya. Koko banananya. Kalau untuk ini, Bang? Bang, baru 2 hari buka nih? Iya. Nah, peminat pembeli sendiri gimana, Bang? Ya, Bang? Peminat pembelinya sendiri gimana dari sini? Pendapat saya sendiri sih, ini udah zaman-zamannya. Bukan. Omset per harinya berapa, Kak? Omset per harinya ada targetnya, Bang. Uh-huh. Satu hari
targetnya 30 cup. 30 cup. Minimalnya 1 hari paling minim bang ya. 1 hari kita 5 cup. 5 cup. Ya. Untuk 2 hari ini gimana? Udah dapat berapa cup nih? Ini baru ada pesanan 2, 3, 5. 3, 5. Udah cukup dah bang. Udah cukup ya. Cuma SOP dari pusat kan itu kita 30 cup 1 harinya. Kasih gula bang ya. Iya. Nah nih bang, kalau boleh tahu nih gimana sih bang ceritanya bang, abang bisa dapat ide jualan-jualan kayak gini nih bang? Biasanya kan anak muda nih masih cenderung untuk main hura-hura. Ini kok abang punya ini bisa punya ide jualan usaha gitu? Nah jadi cerita awalnya ini mas. Saya juga pernah cerita, jadi dia itu begitu tamat kuliah, tamat sekolah SMA, itu dia masih takut mas, takut untuk kuliah, karena masa-masa SMA itu kan masa-masa indah kata orang tuh. Nah, jadi mereka tuh gimana caranya di fase itu mereka mencoba tuh, kalau mereka tidak kuliah, jadi jualan ya, nggak usah gini. Karena mungkin kekurangan modal, jadi mereka tuh kayak buat circle. Nah, untuk buat usaha. Jadi ini ceritanya bisa gabung dengan kawan ya, nah, bisa jualan ini ya. Nah, kebetulan juga yang sebelah ini Ada jualan juga. Jualan juga. Seperti ini sudah cukup. Ini namanya fresh milk ya teman. Seger banget nampak abangnya dah. Ya, ini mungkin agak panas nih mas. Kita pakai air panas. Ya. Ada waktu 3-5 menit itu udah dingin mas. Udah selesai bang. Ini udah siap disajikan mas. Nah ini bang, kalau teman-teman mau coba ini alamatnya ada di mana nih? Alamatnya ini di Jalan Podomoro. Oh Jalan Podomoro. Pas di depan Ayam Pak Usu. Atau bisa coba dengan Chandra Midi ini ya? Iya. Nah ini teman, kalau mau coba teman-teman mau coba ini minuman satu seger-seger nih. Alamatnya ada di Jalan Chandra Midi ataupun biasa dengan disebut dengan Jalan Podomoro ya teman. Terima kasih bang ya, udah boleh kita liput bang ya. Ya, terima kasih.